bawa kita kali ini di di daerah Palembang atau di mana bus yang kita naikin cewek rusak trouble. Udah berapa kali nih ini masih daerah Palembang. Ya, di sini ada beberapa bis yang datang. Di sana juga ada Mior tuh. Ini Mior Dream Class, lalu Putra Raflesia. Dan ke Bengkulu, lalu Putra Remaja. Yang ke Jambi ya. Dan ada juga Al Hijrah. Al Hijrah ada dua ini. Yang satunya Mercedes-Benz Osor juga, O500 RS 1836 Platinum, Royal Platinum, dan ini Sweet Family 1836. Jos dia ditanjakan ya teman-teman, karena dia menggunakan mesin Mercedes-Benz Osor. Udah kotor, nggak tahu ini dari Padang apa dari, kayak sih sama. Dan di sana juga ada Mior yang tadi Sweet Family. Ini ada Sun Scania K360iB. Kalau di bis Transjakarta ini yang trontonnya MIS. Oh, ada Mior tadi, kemarin kita mau ngincar Mior ini nih. Yang Mior satu lagi nggak tahu kemana ini. Holongan. Nah, ini masuk Transport Express TE238G. Penuh juga dia. Yang M280 ini. Ini nggak tahu kalau ke Painan atau Sago nanti kita bisa transit pakai bis ini nih. Dari Solo. Yang ini ke Sago nggak Pak nanti? Ke Sago nggak? Ya, oh, berarti saya transit ini nanti ya. Naik Dream Class. Soalnya ini kemarin habis penuh. Ini naik Dream Class ya? Ya, paling transit di Solo nanti ya? Solo? Iya, di Solo. Jadi kita nanti di Solo naik ini teman-teman. Ke Sago. Sawalunto Red. Ini mewah ya. Kebetulan waktu itu habis tiket bagian depan, tinggalnya di tengah sini, jadi kita ambil Dream Class saya nanti di transit di Solo.
dapur pacunya sama sih, 1626 euro. Lagi dibersihkan dulu. Kita ke toilet dulu teman-teman, karena nanti susah toiletnya. Ini yang Scania Sun. Kita lewat sini. Hijrah kita udah pernah naik, tapi waktu itu duduk di depan di bangku CC Lebaran Idul Fitri. Nah ini dari depan seperti ini. Dan kita ke toilet dulu, baru mesan Indomie. Ini Mio yang kita naikin, for the cook, berarti buat Bukit Tinggi, Jenny Walker. Ya bisa makan di sini karena nanti untuk makan lagi kita malam lagi ya teman-teman. Jadi kalau ke toiletnya di sana. Tadi udah makan, pengen makan pop mie aja. Oh, ada snack, snacknya ada musola juga di sini. Kita toilet dulu. A few moments later. Ya, putra remaja ada dua. Seat 22, dua-duanya. Jam di Kediri, dari Kediri. Ini dari Jogja. Ini armada. Keren ya. Menteri pakai putra remaja keren juga. Termasuk bus legendaris. Ya, Ali Hijrah, Osor. Sebentar banget. Ini yang Osor juga mau nyusul juga, padahal baru keluar kapal barang sama kita tadi. Nanti kita baliknya naik ke Ali Hijrah di Solok. Nah, ini ke Jakarta yang ini. Ternyata ini bis yang dari Sumatera, ini telat ini jatuhnya nih. Jam segini masih di siang malam, seharusnya pagi ya atau siang. Berarti Al Hijrah udah nggak berhenti di wisata Minang ya berarti. Udah pindah siang malam ya. Ini mau berangkat ke Jabodetabek. Dua unit. Bisa jadi masuk setengah malam ini. Di atas jam 10 malam nanti masuk ke Jakarta. Mantap. Ada yang ketinggalan? Masih ada penumpangnya yang tinggal. Ya, udah buru-buru masuk pantai. Yor, mau ke Padang dulu. Balik nanti baru naik itu, naik Mio apa. Pengennya ini tadi nih, intro. Tanggal 20 dari Solo. Wah, kesisir dulu. Roni mana Roni? Roni Ibur. Oke, selamat jalan, selamat sampai ke tujuan. Duluan ya Osor nih.
penumpangnya masih ada beberapa yang masih makan di dalam kayaknya. Bisnya buru-buru mau nyebrang. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Ini dapur pacu dari Johnny Walker. Kita nggak dapat duduk di depan karena ada penumpang. Bamba ada connect juga susah ambilnya. Ini tinggal beberapa penumpang lagi nih. Udah telat ini sebenarnya. Ya, sebentar lagi Al Hijrah Osor siap diberangkatkan. Sweet Family 21 ya. Kita dapat tiket Al Hijrah lagi karena berharap mudah-mudahan bisa dapat umroh ya teman-teman untuk 3 pemenang ya, kalau rezeki pasti dapat. Kemarin minta aja pengennya naik Royal Platinum yang Scania atau Osor, tapi kebetulan udah penuh untuk balik mudik, harus balik mudik ya dari lebaran. Ini capung nih, capungnya biasanya pakai telolet juga dia. Apa udah dicopot kayak kemarin si Ridwan juga ngetrip pakai naik capung ini dia. Kalau kita naik kreator, kreatornya udah dicopot kan. Rusia juga mau jalan. Bus kita belum. Oke, selamat jalan, selamat sampai ke tujuan untuk Al Hijrah. Sweet Family, udah cukup penumpang. Few moments later. Yeah, 17:22 kita berangkat lepas dari penolakan siang malam. Ada mania juga nih yang lagi hunting di sini. Itu terhalang oleh Putra Rafflesia. Hunting sore-sore di makan siang malam. Enggak tahu kenapa itu mobil. Lumayan lama ya. Nyolar kemana nih? Ya nyolar lagi.
di solar kedua. Masuk dari depan hebat ya. Solarnya baru datang kebetulan nih. Di Jakarta solar sedikit langka ya. Susah nyarinya. Terutama mendekat menjelang Idul Adha ini. Ya kayak masuk ke deretan yang dua ini. Panjang lebih ke belakang. Bagi isi solar harga 1 liter 6.800. Banyak 184 liter sekitar 1 juta berapa 250 duitnya. Mantap ya, 184 liter 1.267.252. Emang untuk di depan agak sulit ya kita pindah duduk di sana karena ada Mbak Cancan yang duduk dengan kursi lipat. Di sampingnya ada Dair yang bawa dan di sebelah kiri itu ada penumpang yang naik di jalan dan lalu ada kenek juga jadi nggak muat. Jadi kita duduk di sleeper aja. Kita ngambil dari samping karena ini kehalang di bagian depannya ini nih. Ya harap dimaklumi ya teman-teman, karena perjalanan ini juga cukup rumit. Kita ngambil di posisi depan. Dan nanti kita akan coba duduk depan di saat Mbak Cacannya lagi sholat maghrib, kita duduk di depan untuk pas pengisian bahan bakar. Yuk saksikan videonya aja sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Askoi. Kita ternyata baru dapat snack nih. Kita buka ya. Ini ada sendal Mior. Kayak sendal hotel. Halo. Tadi kita sebelum makan dapat air. Mereknya Mior langsung loh.
tiketing. Kita lihat lagi ya, Pak. Senapati lagi stand jok Latos. Lagi nih, oh, ada kue ini nih. Seharusnya pagi tadi ya dapat ya, jadi bisa buat stand. Nah ini yang paling penting, gosok gigi dan pasta gigi. Ada sikat gigi ini. Ah, lumayan deh dapat terus. Ya ini dapat gigi. Steknya, steknya cuma berapanya. Oke, alhamdulillah kita akhirnya dapat. Ini masih di Kalianda. Kita lagi mau masuk tol. Lagi musim tanam jagung di sini. Lumayan dari serata dari jam 4 ya. Sampai jam hampir kurang lebih 40 menit ya. Pakai simpati ini nyangkut sinyalnya kurang nih, harus pakai kartu lain. M3 kita nyala aja seperti yang di atas. Nah ini baru mau dia nih, tapi kadang-kadang suka nyangkut. Lumayan buat hiburan kita putar YouTube Transit CS aja lah. Jadi kalau Androidnya dinyalakan di depan dia ini, tergantung sinyalnya juga kita karena masih di Lampung. Ya sambil ngetrip, sambil nonton.
Kota Baru. Keluar di Kota Baru ini. Itera Kota Baru. Exit tol kembali. 1831 ada Sun juga ternyata lewat sini. Apakah kita lewat lintas tengah? Kayak Sun. K360B. Sun mobilnya mewah ya, tapi untuk di dalamnya seatnya masih seperti bus ekonomi tanpa legres. Ya, di sana terlihat ada dua Sun. Kemanakah kita pergi? Ke kanan atau ke kiri? Ini lagi di lampu merah. Sudah menunjukkan 18:33. Kebetulan kita belum maghrib ya. Banyak bus akap di sini, terutama Sun. Di depan juga ada 3 Sun ini. Sun ini banyak mobilnya premium, tapi sayang sekali tempat duduknya sempit, ngepres ya. Kira-kira kita kemana? Apakah kita? Oh, ada agennya di sini ternyata di Kota Baru. Berhenti dulu di agen. Loket penjualan tiket Mio. Perwakilannya lintas Sumatera. Di belakang juga ada Mio. Jadi ada yang naik di sini, teman-teman. Jam 3:35 sore sekali ya. Jadi bisa ke Sumatera Barat naik dari sini. Kota Baru. Bisa duduk di depan banyak orang. Ya, di belakang ini ada suite kombi atau ultimate class. Ini bus nanti ke pesisir rencananya dia. Jadi kita nanti nyambung naik bus yang Mior ini nanti. A few moments later. Habis sholat maghrib nih di loket Mior Kota Baru. Kita naik dream classnya Johnny Walker. Rapikan dulu. Kayaknya ada yang mau masuk lagi, jadi dirapikan dulu biar bisa masuk satu lagi atau muter balik. Oke, kita akan masuk ke bis. Lagi. Ya, ngisi solar lagi. Untuk siapa? Tadi santai, Bapak. Siang.
itu sisa macam-macam? 5. Kok lalu sentawa? Kita masih di bawah. Di sisi solar? Iya. Tadi udah isi pak tadi, kok isi lagi ya? Iya. Oh, dibatasi ya? Apa? Nanti saya apa misalnya? Oh. Iya, ntar sampai di sana susah ya. Palembang itu. Jakarta juga lagi langka itu. Sekarang lagi. Iya tinggi banget, terlalu ceramah. Jadi dibuka itu dia turun lah yang nyawa. Pasta, terus. Kiri gua dulu pak, kiri gua. Ini aja kiri turun. Sebelah kita ada. Tetap nyolar lagi, biar full. Solar barang luxury kelas ANS Nopin 43 dengan Johnny Walker mantan ANS. Tadi udah nyolar di Kalianda, sekarang ngisi lagi di sini. Nanti di Palembang nggak ngisi lagi karena untuk di Palembang sampai Jambi itu agak langka ya solar. Jadi mumpung lagi sholat maghrib tadi, ada beberapa penumpang yang sholat maghrib di masjid atau di loket, jadi diisi dulu di sini. Jadi bareng nih sama ANS maghrib sekaligus ngisi solar. Biasanya sih di tol solatnya, sekarang nyolarnya di sini mumpung solat maghrib beberapa penumpang. Kita udah solat maghrib tadi, kebetulan bis ini nyolar dulu kita ikut. Udah dua kali nih nyolar, ketiga kalinya nih malah. Tadi ngisi 100 hampir 200 ya, 180-an ya kalau nggak salah, apa 160 ya lupa saya. Ini ngisi lagi di sini biar full. Jadi pas nyampe ke Sumbar nanti nggak ngisi-ngisi lagi. Pura-pura nggak ngisi lagi ya. Ini barang Kian Santang. Kian Santang juga udah menjadi luxury class sekarang ya. Gak tahu seatnya berapa, kita belum pernah cek ya untuk mobil yang di upgrade oleh ANS. Dan daerah ini juga ex-nya mantan dari bus ANS. Ini lagi dicolok. Oh sudah selesai kayaknya. Kita balik lagi. Motor remaja berhenti lagi. Kayaknya ada agennya Citi. Sholat maghrib. Kembali lagi ke loket yang tadi setelah ngisi solar. Di fullin biar nanti di Palembang Jambi nggak usah ngisi lagi. Sampai Padang biar cepet. Mumpung penumpang lagi sholat maghrib. Sholatnya di situ ya, di depannya.